ulama bisa pinter, apa pun muridnya Nabi Muhammad. Ada sahabat gendeng, mohon pada orang ngocak sahabat gendeng, saya ngocak, saya gendeng. Murid Nabi gendeng, bak nama murid siapa? Tak munduk, tak bermak. Jadi Syekh Rabi'ah itu bingung, tuh jaluk apa ini? Ini penawaran berharga. Ya untung mun sampean, Pak. Jaluk apa kok? Nabi Muhammad. Oh, mungkin ya nyak tanya kanik bini kalau ibu dia. Syawir hunna wa khalif hunna. Bini ro aja pate rembegi, Pak, ngarosak. Ada Bu, enggak ada perempuan ibu ya. Sampean jangan rembuk-rembuk sama wedoan, bini ngarosak. Jabuna syawir hunna wa khalif hunna. Ya, musyawarah boleh, tapi hanya pura-pura saja. Keputusan tetap di tangan sampean. Enggih. Nanti tak ngedi ngapa bini nah sampean. Kadang-kadang orang, "Beb, anu Pak, ci, deki anu sih, anu." Ki atanya kan bini gelap parah. Ngerosak, Pak. Jangan tanya-tanya ke bini. Rosak. Bini yang boleh dia tanya, "Ya, rosak sampean." Jadi ngaji kan, ini apa? Saya penting perak, bahagia dengan Nabi Muhammad. Ini penting mulai sampean perak. Mungkin sampean perak kalaban ajoget, perak kalaban artis percuma. Kan ini kita bahagia dengan Nabi Muhammad. Jangan, karena ada cerita Pak. Ya, beda ceritanya kitab kalau baca. Ada satu orang yang dikasih jatah 3 doa mustajab. Beda orang yang beri jatah 3 doa. Misalnya, bukan oleh minta teloan, mustajab, jamin 3 langsung mustajab, tapi tidak boleh lebih. Pada Najarum 76 apa? Minta apa? Saya tidak mau jadi wakil, ya jadi rakyat kena geruang. Minta 3 doa yakin mustajab. Apa yang diminta? Ya coba langsung minta sendiri, Pak. Ya telo oleh anu ki arembaga kan iki bini. Arembek lek telo mustajab lek apa kira-kira ya. Ya anu Pak, nomor 1 Kak, doakan saya supaya menjadi orang paling cantik sedunia. Kalau saya cantik kan sampean yang senang suami saya. Harwa gara-gara musyawarah ke bebini. Oh iya bener lek. Iya mun kok latin Pak, kan kok mbak nasib erak. Kan awakmu sing seneng. Ya Allah, sampean dadosaken bojo kula tiyang paling ayu sak donya. Ting langsung. Ya mun kan bener ting aku tuh kan. Lang, le Arya bude ketap ceritan. Arya kalam dari Al Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumit yang ditulis oleh akhina Ali bin Hasan Baharun. Ya sanggung ngaran ban jamnya. Ting, tekeng ketap tadi ting kan bermeh tulis. Etak nun goin kan ada. Jadi orang si paling rapin. Sudah, itu gara-gara sampean musyawarah kepada perempuan. Jadi babi ini rapin. Lah ketika sudah dininya rapin, delok bojone elek. Lah, apa iki elek? Aku kan si payu nang liane, kan si payu nyeleweng, gara-gara cantik tadi nyeleweng, karena suaminya elek kan yang didoa, no kan bojo nih, coba ya Allah jadikan saya laki paling ganteng, wow bisa narik perempuan lain kan, kan. Bini, nih kau cak kiratin, ada nyari orang laki lain, ngamuk Pak. Wis elek tak dongak no jadi ayu saya ingin golek bojo liyo nyeleweng setan kurang ajar tinggal 2 doa emosi Pak diangkat ya Allah jadikan istri saya anjing padahal dikit patek ya Allah kurang ajar bini kalau langsung jadi ting jadi patek langsung jadi asu ungu. 2 kan habis gara-gara siapa babini 2 doa gara-gara perempuan. Terus sampean rembek ke bini, nah mentak ancor sampean juga aja goreng. Kita usah sabar lah, untuk bini, ya bini, ya bini, tak usah sabar lah, coba baru sampean. On, 2, habis sudah doa 2. Anak datang, Pak, nyembah-nyembah teng bapak, Pak, emak dados asu, Pak, dadi patek, Pak, saya keluar, saya dihina, diejek, dilokno karo wong-wong, oh, anak yasu. Tungakno, Pak, emak bisa balik lagi. Ya orang tua lihat anak nangis-nangis. Ya Allah kembalikan istri saya wujud semula. Ada tompes telok doa ya bi. Gara-gara arembek kah? Bini. Reker, rekernya gini reker. Mohon bini nangamu kebeli suara Habib kalau ini.